Dalam rangka menyongsong Hari Kesatuan Gerak Bayangkari ke-71, Bayangkari Cabang Flores Timur menggelar olahraga bersama. Olahraga ini juga selain diikuti seluruh Bayangkari yang ada di tingkat ranting, cabang, juga diikuti oleh seluruh personil Polres, Kodim 1624 Flores Timur, anggota Persit Kartika Chandra Kirana Kodim 1624 Flores Timur, guru dan murid TK Kemala Bayangkari 06 Larantuka, juga diikuti oleh karyawan BRI Cabang Larantuka. Ketua Bayangkari Cabang Flores Timur, Nyai Dana Murah Joni Mahardika menyampaikan, olahraga bersama ini dikemas dalam berbagai macam jenis olahraga, seperti jalan santai, senam dan main voli bersama. Baik, pada hari ini kami dari Bayangkari Polres Flores Timur, juga gabungan dari para-para Bayangkari Polsek, juga gabungan kami mengundang ibu-ibu Persib dari Kodim. Kita mengadakan olahraga bersama, juga ada jalan santai, juga kami bersama anak-anak TK juga melakukan senam bersama semuanya. Juga pada saat tadi pagi juga jalan santai, lalu lanjut dengan senam. Selain itu juga kata Dana Murah Joni, dalam kegiatan, Bayangkari Cabang Flores Timur mengadakan UMKM dari hasil karya ibu-ibu Bayangkari Cabang Flores Timur. Dan kami juga dari Bayangkari mengadakan kegiatan UMKM. UMKM yaitu jualan dari hasil karya ibu-ibu Bayangkari, yaitu ada makanan, ada minuman, semuanya dari produknya ibu-ibu Bayangkari. Juga sekaligus dalam rangka promosi TK Kemala Bayangkari 06 Larantuka, jadi kami membuka stand TK juga. Pada saat jalan santai juga kami membagikan brosur-brosur. Lumayan tadi sudah ada beberapa juga penambahan dari murid TK Kemala, begitu. Nah, kegiatan ini kami adakan juga dalam rangka HUT HKGB, Hari Kesatuan Gerak Bayangkari yang ke-71 tahun 2023. Gitu. Tujuannya untuk bersama-sama pastinya meningkatkan kebugaran, kesegaran, juga mempererat tali silaturahmi kami Bayangkari dengan ibu-ibu Persib juga, dengan instansi luar juga, biar anak-anak TK juga melaksanakan kegiatan di luar TK, seperti itu.